Halo, cantik. Mau kemana malam-malam? Mau apa kalian? Kamu jangan pura-pura deh. Kita kan dulu langganan. Jangan ganggu saya. Mas, perempuan itu layak mas diusir dari sana. Hana bukan wanita seperti yang kau maksud ya. Kok mas malah ngebela dia sih mas? Aku udah cukup muak dengan segala tingkah laku ini. Sebaiknya kita bercerai. Kamu terasa pelakor ya? Kamu kayak yang coba merebut Mas Fadi dari aku. Ngaku aja. Mbak pasti salah paham. Sini, ikut aku. Cepat. Mana mbak? Ikut saya sekarang juga. Mas, sini. Ngapain sih? Ih, lepasin. Mau apa kau bilang? Biar semua warga tahu siapa kamu. Kamu tuh pelakor. Jangan fitnah Mbak Hana. Fitnah kau bilang? Jelas-jelas wanita yang pelakor yang udah merebut suami aku. Kau bilang fitnah? Ini perempuan orang ini. Mbak, kenapa mbak? Mbak kenapa? Mbak kenapa? Apapun yang terjadi, kamu lanjutin ya perjuangan aku. Mama, kenapa? Mana jangan tinggalkan kita, Ma. Kankernya sudah memasuki stadium akhir. Mbak harus dirawat di rumah sakit. Kira-kira berapa lama lagi waktu untuk saya, dok? Mungkin 2 bulan, bahkan bisa kurang dari itu. Selain kemo, Mbak juga harus dirawat secara intensif. Dok, terima kasih ya dok. Sama-sama. Dulu, saya adalah seorang PSK yang menjadi PSK sejak remaja karena tuntutan ekonomi. Tapi kemudian datanglah seorang perempuan hebat yang akhirnya bisa mengangkat saya keluar dari dunia hitam itu. Mbak Hana, bagaimana tadi hasil pemeriksaannya? Alhamdulillah, baik. Benarkah? Alhamdulillah, Mbak Hana. Tadinya Tita sempat khawatir sama kesehatannya Mbak Hana. Gak apa-apa. Sadar dosa-dosa hamba seperti pasir di pantai terlalu banyak dan tak terhingga. Hamba pernah terjebak di dalam lembah kemaksiatan dan gemerlap dunia malam. Hamba hina dan kotor ya Allah. Jika sakit hamba ini adalah peringatan darimu, hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba untuk berbuat sesuatu yang bermakna sebelum engkau memanggilku untuk selamanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lihat tuh si Hana, sekarang dia pakai hijab loh. Iya, mantan wanita penghibur. Kayaknya nggak pantas ya Bu. Udah gitu, sekarang di kontrakannya selalu ngadain pengajian. Iya, setahu saya anggotanya semuanya mantan penghibur juga Bu. Oh, gitu. Lagi ibu-ibu. Mari Bu ya. Bu, mari, maaf. Saya memanggilnya Mbak Hana. Dia perempuan hebat yang telah berhijrah dari dunia kelam masa lalunya. Penyakit yang dideritanya membuatnya bertaubat dan berusaha memperbaiki diri dan lingkungannya. Bagaimana Mbak mengenal sosok Mbak Hana? Dulu kami sama-sama PSK Mbak, tapi Mbak Hana berhijrah lalu mengajak saya dan beberapa perempuan lainnya untuk meninggalkan dunia hitam itu. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman karena udah pada datang untuk belajar ngaji bersama. Alhamdulillah, seminggu yang lalu saya sudah meninggalkan dunia hitam. Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut belajar ngajinya ya. Kita lanjut. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak orang yang belajar dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fandi, duduk mas. Aku ada makan malam buat kamu. Makasih banyak loh mas, setiap hari bawain makanan terus buat aku sama Tita. Aku jadi berutang budi deh sama kamu. Cuma makanan aja kok, lagian cuma ini yang aku bisa bantu buat kalian. Oh iya, soal kuasa hukum yang menemani Tita nanti buat melawan Jarwo gimana? Apa udah ditemukan? Aku yakin kalau Tita pasti bakal memenangkan gugatan terhadap si Jarwo itu. Semoga aja mas, kasihan dia harus dituntut atas hal yang gak dilakukannya. Aku yakin sih.
Jarwo merasa dirugikan karena Tita sebagai wanita menghiburnya sudah gak bekerja lagi sama Jarwo. Ya kemungkinan aja sih. Malam itu saya mengalami hal yang sangat mengerikan. Pulang bekerja, saya dianiaya oleh dua preman yang tak saya kenal sebelumnya. Mereka menganiaya saya hingga akhirnya saya menjadi lumpuh dan tak bisa berjalan dengan normal. Saya bingung dan takut. Pak Hana lah yang datang menguatkan saya dan berusaha keras untuk mengungkap siapa pelaku penganiayaan itu dengan meminta tolong Mas Fandi. Bentar ya Mas. Astagfirullahaladzim, ini badannya penuh luka. Sekarang kita bawa ke klinik aja. Allah, apa yang lakukan ini ke kamu? Kasihan Tita, dia udah hidup sebatang kara. Saya juga harus mengalami ini. Kamu tenang aja ya. Aku janji bakal membantu proses penyembuhan Tita. Pelakunya harus segera ditangkap, Mas. Mana ya mereka? Sore gini pada belum datang aja juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tita. Kenapa? Aku ini sudah tidak berguna lagi, Ma. Kamu jangan bicara seperti itu. Aku harus yakin kalau kamu bisa sembuh. Enggak, Ma. Ini ujian dari Allah. Allah akan mengangkat derajat kamu kalau kamu mau bersabar. Udah, jangan nangis lagi. Kamu itu dari mana aja sih, Mas, baru pulang? Hah? Biasa. Kamu itu sampai kapan sih, Mas, berhubungan dengan perempuan itu? Hah, Mas? Aku nggak suka ya, Mas? Perempuan itu punya nama ya, Risha. Jangan-jangan kalian berhubungan di belakang aku kan, Mas? Ngaku aja deh, Mas. Kamu itu makin cantik daripada dicemburu seperti ini. Udahlah, Mas. Pokoknya mulai hari ini aku nggak mau lihat kamu lagi berhubungan dengan perempuan itu. Dengar, Mas? Suamimu ini kan bekerja di LS. Jadi sudah menjadi kewajiban aku untuk membantu siapapun membutuhkannya. Iya, Mas. Tapi tidak dengan perempuan itu, Mas. Aku benci sama dia. Aku gak suka dia dekat-dekat sama kamu, Mas. Enggak akan ada hubungan apapun antara aku dan Hana. Kecuali sebatas klien dan kuasa hukumnya. Tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Masuk, duduk. Maaf, Mbak. Semenjak peristiwa yang menimpa Tita, kami takut lagi belajar ngaji sama Mbak. Memangnya kenapa? Kasus Tita sedang diselidiki dan akan segera terungkap. Ini nggak ada hubungannya dengan kalian belajar mengaji di saya. Kami takut diancam anak buah Jarwo. Kami diancam jika kami meninggalkan dunia malam. Kalian jangan menyerah. Anak kalian sudah menemukan jalan hijrah. Maaf, Mbak. Kami masih butuh makan dan hidup. Kami nggak mau keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami terancam keamanannya. Sekali lagi, maaf ya, Mbak. Permisi. Mbak yang sabar ya, Mbak. Mbak harus kuat. Mbak gak mau nyerah, Mbak. Mbak harus kuat. Jadi kamu mencurigai anak buah Jarwo yang udah melakukan penganiayaan terhadap kita? Iya, karena mereka juga mengancam yang lain untuk gak lagi belajar ngaji sama aku. Kamu sudah banyak berjuang dan meluangkan waktu untuk mengeluarkan mereka dari dunia hitam. Apa yang kamu lakukan itu udah cukup. Kamu jangan ngerasa bersalah kalau mereka belum berubah. Kasus Tita harus segera terungkap, Mas. Aku akan segera mengungkapkan sini ya. Teror demi teror kami alami, tapi Mbak Hana tak gentar dan tetap menjalankan aktivitasnya untuk menyebar kebaikan. Apakah ada seseorang yang kalian curigai sebagai pelaku teror? Ada, Mbak, tapi kami tak punya cukup bukti. Astagfirullahaladzim, siapa yang ngirim bang binatang ini? Bangkainya udah kurus. Ada orang yang tega mengirimkan bangkai di dalam.
dalam box itu. Ya mungkin ada orang yang gak suka dengan kalian, makanya sengaja menciptakan teror buat kalian. Mbak, maafin Tita ya Mbak. Kita tuh sama ya, bukan salah kamu. Baiknya kamu menghentikan dulu aktivitas mengejar. Aku curiga kalau si peneror itu sengaja menciptakan teror ini karena tidak suka dengan aktivitas kamu saat ini. Aku rasa juga gitu, tapi aku gak akan gentar. Kamu memang wanita hebat dan sederhana. Makasih ya Van, kamu selalu ada untuk kita. Kamu benar, Mbak. Jadi perempuan itu masih mengganggu suami aku. Bukan cuma itu, Mbak. Itu begitu agresif dan sepertinya dia mau membuat Mas Fandi dari Mbak. Dasar perempuan enggak tahu diri. Dikasih hati minta jantung. Mas Fandi sih, Mbak, terlalu baik. Aku enggak akan ngebiarin perempuan itu mengambil Mas Fandi dari aku. Fandi telah beristri, Mbak. Namun ia kerap mengungkapkan isi hatinya pada Mbak Hana. Tapi Mbak Hana tak pernah menggubrisnya. Walaupun akhirnya istri Mas Fandi justru melabrak Mbak Hana dan memfitnahnya dengan keji. Jadi kasus Tita sudah menemukan titik terang? Aku rasa pelakunya adalah mantan langganan Tita yang kecewa sama Tita. Jadi bukan anak buah Jarwo? Jarwo gak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Han, kamu kan sudah melakukan banyak hal untuk wanita di sini. Sudah saatnya sekarang kamu mikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Aku bahagia, Mas. Aku bahagia bisa mengajak mereka untuk ke jalan yang lebih baik. Aku kagum sama kamu, bahkan lebih dari itu. Dan aku ingin sekali memiliki istri seperti kamu. Kamu udah punya istri, Mas? Aku akan menceraikan istriku kalau kamu mau menikah denganku. Jangan, jangan pernah kamu lakukan itu. Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Mas, sebaiknya kita fokus dulu ke kasus Tita. Aku mau melihat gadis itu tenang dan gak murung lagi. Aku harap kamu pertimbangkan penawaranku. Aku ingin banget hidup sama kamu untuk selamanya. Maaf, aku gak bisa. Mbak Risha. Mana Mas Fandi? Dia semalam gak pulang. Dia gak ada di sini, Mbak. Kamu jangan bohong ya. Kalian semalam berdua kan di sini? Mas, Mas Fandi, Mbak, Mas, demi Allah dia nggak ada di sini. Eh, jangan berani nyemut Tuhan ya dengan bibir kotormu itu. Kamu terus pelakor ya. Kamu kan yang coba merebut Mas Fandi dari aku. Ngaku aja. Mbak pasti salah paham. Salah paham? Sudah banyak buktinya dan orang melihat langsung kalau kalian sering berdua. Masih juga nggak mau ngaku? Hah? Peringatkan kan? Jangan coba-coba kamu mengganggu suami aku lagi. Ngerti? Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Oh, ada dua wanita penghibur di sini rupanya. Siapa kamu? Aku adalah istri sahnya Mas Fandi. Ini pelakor yang udah mencoba merebut suami aku. Maaf, Anda sudah salah paham dengan Mbak Hana. Salah paham kau bilang? Ya jelaslah kamu ngebela teman kamu, karena dia sahabat kamu kan? Tidak ada yang saya tutupi, saya bicara yang sesungguhnya. Aku gak mau dengar. Sini, ikut aku. Cepat. Mana Mbak? Ini, ikut saya sekarang juga. Mana? Sini, ikut. Lepasin. Mau apa kau bilang? Biar semua warga tahu siapa kamu. Kamu tuh pelakor. Ibu-ibu sini, Bu. Bu, lihat, Bu. Ini pelakor, Bu, yang udah mengganggu hubungan keluarga saya, Bu. Jangan fitnah, Mbak Hana. Fitnah kamu bilang? Jelas-jelas wanita pelakor yang udah merebut suami aku, kau bilang fitnah? Ini perempuan orang ini. Pergi kau. Jangan pernah mengganggu keluarga kami lagi. Udah, Tita. Biarin aja. Dia mau fitnah apapun. Fitnah kamu bilang? Ingat ya, jika dalam 24 jam warga sini tidak mengusir kalian, aku akan memanggil massa lebih banyak lagi agar kalian pergi dari sini selamanya. Ngerti? Risha, apa yang udah kamu lakuin sama Hana? Oh, jadi perempuan itu udah ngadu yang enggak sama kamu ya, Mas? Hana tidak cerita apapun sama aku. Ada seseorang yang memberitahu aku. Perempuan itu layak, Mas, diusir dari sana karena dia itu pelakor. Kamu ini ngomong apa sih? Hana bukan wanita seperti yang kau maksud ya? Kok Mas malah ngebela dia sih, Mas? Berarti benar, Mas, kalau Mas itu ada hubungan sama dia, iya kan, Mas? Aku udah cukup muak dengan segala tingkah lakumu ini. Dan mulai sekarang, sebaiknya kita bercerai! Jangan, Mas. Aku gak mau kita bercerai, Mas. Jangan, Mas. Gak mau, jangan gitu. Maafin aku, Mas. Jangan, Mas. Gak mau, Mas. Aku akan meninggalkan rumah ini. Mas, aku mohon, Mas. Jangan, Mas. Mas, aku ini mohon, juga, Mas. Kamu bukan lagi menjadi istri aku. Mas, jangan, Mas. Jangan tinggal aku, Mas. Mas, aku mohon. Mas, jangan tinggal aku, Mas. Mas, maafin aku, Mas. Jangan. Pergi, Mas. Mas, maafin aku, Mas. Oh,
Mas! Mas Fani! Bangun yuk, makan dulu. Ya Allah, tangan kamu panas banget. Tunggu ya, aku beliin dulu obat buat kamu. Itu masih ada apotek yang buka. Halo, cantik. Mau kemana malam-malam? Mau apa kalian? Alah, kamu jangan pura-pura deh. Kita kan dulu langganan. Jangan ganggu saya. Saya. Mending lu layanin kita dengan baik aja. Nasib cewek masa jagoan kayak gitu. Mending kayak Tita yang kemarin. Iya. Lebih gampang dihajar. Terus gimana ini? Lapor bos aja. Pan itu adalah tangan kanannya Jarwo. Puluhan tahun ya kerjasama. Dan sudah puluhan wanita ya rekrut menjadi wanita penghibur. Apakah kasus yang menimpa Tita ada hubungannya dengan Pandi? Ya, dia otak dari semua ini. Nyata Pandi yang selama ini baik. Jahat. Yang dipakai sama ini adalah Mas Fandi. Kasian Mbak Hana. Dia pasti sangat kecewa. Dan selama ini orang yang dia percaya menusuk dia dari belakang. Baiklah. Dengan dokumen ini, saya akan laporkan Fandi dan Jarwo polisi. Hati-hati Mbak, Jarwo terkenal sadis dan licik. Oke, tanpa membuang waktu, saya mohon pamit. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya, terima kasih Pak. Dasar payah. Ngurus perempuan satu aja gak becus kamu. Maaf bos, ternyata Hana tidak selemah yang saya kira bos. Kamu yang bodoh. Seharusnya kamu udah bisa ngejapin perempuan itu dari dulu, hah? Gara-gara dia, saya jadi kehilangan Tita dan beberapa perempuan lainnya jadi pada tobat. Ngerti gak kamu? Bos, sekali lagi saya mohon maaf bos. Tolong bos, kasih saya kesempatan sekali lagi. Kamu memang benar-benar bodoh. Pasti perempuan itu udah ngelaporin kita ke polisi. Eh, kalian, habisin dia. Ya, tapi ingat, jangan sampai ninggalin jejak. Bos. Kita harus segera lapor polisi ya. Iya Mbak, makasih ya. Mbak, kenapa? Apapun yang terjadi, kamu lanjutin ya perjuangan aku. Mbak, kenapa? Mbak, jangan tinggalin kita. Mungkin selama ini kamu tidak tahu pekerjaan aku yang sebenarnya. Aku bukanlah relawan LSM sebagaimana yang kamu tahu selama ini. Aku adalah anak buah dari seorang gerbong besar yang bertugas mengantar banyak perempuan untuk dijadikan wanita penghibur. Rizia, mungkin saat kamu membaca surat ini, aku udah gak ada lagi di dunia ini. Aku hanya ingin kamu tahu. Akhirnya menyerah pada penyakit kanker yang dideritanya. Namun, ia telah banyak berjuang dan menolong kami. Terima kasih sudah datang untuk mengaji. Bisa kita mulai sekarang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Boleh, silakan duduk. Saya boleh ikut ngaji bersama? Boleh. Oke, ayo kita mulai mengajinya ya. Hidup ini memang penuh misteri. Segala kisah yang terjadi adalah takdir ilahi. Kebaikan yang ditebarkan kelak akan tumbuh subur dan kembali pada penanamnya. Sementara keburukan yang dilakukan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal.